Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mama Dian Yudina, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu berbahagia ya. Kali ini tuh Mama mau mengajak sahabat kita mengikuti perjalanan kita dari Bekasi ke Semarang ya. Kali ini kita jalan-jalannya agak jauh ya, melompat atau melewati provinsi ya. Biasanya kita cuma main di Bogor, Bandung dan sekitarnya aja. Oke sahabat, tonton videonya sampai habis ya. Perjalanan Mama ini adalah pada tanggal 28 Juni 2024. Jadi tuh ada liburan panjang anak sekolah. Dan kebetulan anak Mama tuh ada keperluan di Semarang di dekat Universitas Diponegoro. Jadi kami sekeluarga mengantarkan ke Semarang gitu main. Wah seneng banget ya. Sekarang tuh atau bahkan udah lama ya Semarang bisa pakai perjalanan darat kayak gini nih. Dan perjalanannya itu sekitar 420 km. Kalau menggunakan Google Map itu perkiraannya 4,5 sampai 5 jam saja ya. Memasuki area Cirebon itu tampaknya ada beberapa perbaikan ya, dan memang kita harus hati-hati karena cuma ada satu lajur. Jadinya tuh perjalanan pun mulai melambat. Sayangnya ini peringatannya menurut Mama agak kurang jauh ya. Jadi dari tadinya kita cepet-cepetan gitu, tiba-tiba kita melambat dan ini tuh sangat berisiko sekali nih sahabat. Meskipun perkiraan perjalanannya itu cukup sekitar 4,5 sampai 5 jam, akan tetapi kondisi kendaraannya harus betul-betul dipastikan bagus ya, karena kita akan melalui jalan tol sekitar lebih dari 80% ya. Dan ini kita bisa lihat perbaikannya itu cukup lumayan juga pas tanggal 28 Juni itu. Nah, mudah-mudahan sekarang sudah berkurang ya. Jadi artinya jalanan sudah bagus semuanya nih dan sudah selesai perbaiki. Boleh nih kalau sahabat yang udah lewat silahkan komen kondisi saat ini sudah seperti apa ya. Kami memulai perjalanan itu dari rumah sih 6.15 ya. Kemudian kita tuh ke minimarket dulu belanja beberapa kebutuhan. Karena memang sukanya belanjanya pagi-pagi gitu sebelum berangkat. Jadi kita beli kue-kue yang pagi-pagi gitu ya sahabat, untuk sarapan selama perjalanan dan juga nanti di area peristirahatan. Jadi pas 28 Juni ini adalah hari Jumat pagi nih ya. Kita tuh memang sengaja nggak mulai perjalanan di hari Sabtu karena ada beberapa urusan. Jadi kita mau cari kos-kosan, kemudian juga ceritanya kita mau keliling kampus. Di kilometer 160-an ini terjadi kecelakaan, jadi itu macet panjang tadi ya sahabat. Dan ternyata memang terjadi tabrakan beruntun gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Waduh sedih banget nih kalau terjadi tabrakan beruntun seperti ini ya. Dan ternyata beritanya itu cukup heboh juga, atau cukup jadi beberapa headline ya pemberitaannya, yaitu terjadinya satu tewas dan juga dua luka-luka di mana terjadi 7 kendaraan tuh beruntun gitu ya, bertabrakan secara beruntun. Semoga nggak ada kecelakaan lagi ya. Masya Allah, ini tuh sangat membuat kita jadi tegang gitu ya. Baru mulai perjalanan kita sudah melihat adanya kecelakaan seperti ini ya. Nah di kilometeran sekitar hampir 200-an meter ini ya, ini tuh pemandangannya cukup indah ya. Kita bisa melihat beberapa perbukitan gitu, jadi tuh memang bisa kita nikmati banget. Kebetulan itu juga harinya cerah ya. Memang kami sengaja berjalan mulai itu Jumat pagi karena agak promo kendaraannya itu nggak terlalu penuh gitu. Dan mudah-mudahan sih kalau nggak terlalu penuh tuh kita nggak terlalu beresiko ya. Kondisi jalanannya itu cukup sepi dan memang karena ini tuh jalanannya sangat lurus gitu ya, jadi jarang bergelombang gitu, lain juga dengan Cipularang. Jadi tuh memang resikonya adalah mengantuk nih sahabat. Jadi kita memutuskan
kita tuh istirahat 2 kali, jadi sekitar jam 9, jam 10-an gitu. Kemudian nanti kita istirahat kembali di pas jam Jumatan. Karena ini hari Jumat ya, jadi suami saya Jumatan dulu nih ceritanya. Dan kita pun nanti mau sekalian makan siang. Pokoknya sahabat, kalau perjalanannya jauh, kita tuh jangan, apa ibaratnya, jangan pelit-pelit untuk mengistirahatkan waktu ya, biar kita pun juga lepas dari ketegangan dan biar kita rileks serta refresh kembali. Pukul 9.20 kita tuh mulai masuk ke peristirahatan ya. Ini adalah istirahat pertama kita nih. Bisa kita refreshing gitu ya, bisa ke toilet dulu, kemudian cuci muka gitulah ya, biar agak segeran di kilometer 207A nih. Nah, di sini tuh ada empal gentong Pak Irwan. Penasaran tapi aku nggak berani nyoba ya, takut gambling soalnya nih. Sahabat yang udah pernah nyoba gimana sih rasanya? Boleh komen ya di sini. Nah, di sini kita tuh cuman ya ke toilet-toilet gitu, kemudian kita pun makan sarapan yang emang udah kita beli dari Cikarang tadi ya. Jadi sengaja nggak beli sarapan di sini biar waktu istirahatnya nggak terlalu kelamaan gitu, jadi nggak usah ngantri, jadi langsung dimakan di sini. Setelah dari toilet, kita pun langsung melanjutkan perjalanan kembali, tentu saja dengan kondisi yang udah refreshing ya. Liburan pertengahan tahun begini emang ideal banget ya buat perjalanan jauh gitu, karena liburannya panjang dan juga cuacanya gitu lagi cerahnya. Makanya ini tuh kita sempetin banget berempat liburan 3 hari 2 malam di Semarang nih. Nanti kita mau bikin video rekapnya ya, dan video yang udah kita tayangin adalah video salah satu hotelnya, yaitu di Hotel Horizon in Antalya. Nanti sahabat bisa juga nonton videonya ya. Perjalanan mulai lancar banget, dan kemudian mendekati kilometer 296 gitu, terdapat perbaikan kembali. Sayangnya kalau menurut mama sih, pas mau ke perbaikan itu kayak warningnya gitu kurang jauh ya, padahal kan kita lagi ngebut-ngebutnya seperti ini, kemudian nanti tiba-tiba melambat, dan juga itu tuh kayak kaget gitu, jadinya kayak shock ya. Mungkin kalau memang perbaikan itu ya sekitar sekian puluh kilometer sebelumnya itu dikasih warning ya, oh kilometer sekian ada perbaikan, jadi kita tuh kan relatif bisa lebih berhati-hati lagi. Kalau kayak gini tuh be honest memang agak-agak berisiko ya, apalagi tuh cuma ada 2 lajur, jadi misalnya pun ada perbaikan, 1 lajur ditutup, tentu saja nanti cuma ada 1 lajur gitu ya. Dan kendaraannya pun di jalan tol tuh tentu saja mix antara yang kendaraannya bisa cepet banget, kayak kendaraan mobil kecil kayak gini, kemudian kayak bis, mobil travel. Akan tetapi terdapat juga truk-truk yang memang mungkin kecepatannya itu bisa aja kurang dari 60 km per jam loh sahabat. Betul nggak? Oh ya, mama sih sebenarnya agak worry ya, kalau di Indonesia itu kadang banyak banget kendaraan truk besar dengan kecepatan yang kayaknya kadang-kadang kurang dari 60 km per jam tapi bisa lewat di jalan tol ya. Itu tuh tentu saja kalau untuk yang jalur tolnya cuma 2 itu agak-agak beresiko ya, karena kadang-kadang kita harus kayak melambat tiba-tiba ataupun cepat tiba-tiba. Nah, kemudian di kilometer ke 397A nih kita masuk ke peristirahatan yang kedua. Oh sorry, ini 379A ya. Kita masuk ke peristirahatan kedua. Rencananya nih suami saya mau sholat Jumat dulu dan kita pun mau makan siang. Jadi kita nggak membiarkan kondisi lapar-laparan gitu sampai Semarang ya sahabat. Tentu saja itu sangat berisiko ya. Alhamdulillah, ini tuh untuk tempat peristirahatan yang kilometer 379A ini sangat proper ya. Kemudian pukul 13.30 kita lanjut perjalanan kembali. Yang dimaksud sangat proper menurut mama adalah toiletnya itu banyak, tidak terlalu ngantri gitu, dan juga untuk pintu-pintu kamar mandinya masih proper ya. Di peristirahatan sebelumnya tadi itu, pintu-pintu kamar mandinya itu udah nggak proper gitu sahabat. Jadi aduh, tentu saja itu sangat mengganggu ya pada saat kita pengen refreshing gitu tapi pintunya nggak bisa terkunci dengan baik. Jadinya nggak pede ya. Makanya sih mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki ya, karena tentu saja yang mau beristirahat itu kan juga
habis dari perjalanan jauh ya. Kita aja dari Bekasi itu tentu saja dapat diskon sekitar 40 km ya. Kalau yang dari Jakarta ataupun dari arah Bogor mungkin lebih jauh lagi tuh, jadinya butuh istirahatnya lebih banyak ya. Cuaca yang sangat cerah dan juga pemandangan perjalanan yang agak monoton ini bisa membuat drivernya rada-rada ngantuk itu. Jadi bagus banget kalau minum kopi sambil diajak ngobrol-ngobrol dan juga mendengarkan musik ya. Oh ya sahabat, kalau sahabat musik yang buat selama perjalanan biasanya sukanya lagu apa ya? Kalau mama sih biasanya musik yang dari HP-nya anak-anak ya. Mereka biasanya buka Spotify gitu yang nggak berbayar, jadi ada iklan-iklannya. Kayak kita ngedengerin radio zaman dulu ya jadinya. Disurprisein gitu ya. Alhamdulillahnya perjalanan pun juga lancar kembali ya. Oh ya sahabat, mau cerita sedikit nih. Zaman dulu mama tuh tahun 2008-2009 juga suka pulang pergi ke Semarang gitu ya, karena urusan kerjaan. Dan tahu gak sih sahabat, dulu kami tuh perginya dari Bogor ya. Kita tuh dari Bogor ke Semarang tuh kita naik pesawat dong. Jadi naik pesawat dari Cengkareng gitu pulang pergi, kadang seharian PP ataupun kadang nginep semalam atau nginep 2 malam. Wah, pokoknya zaman dulu tuh kayaknya pemborosan juga ya sebenarnya, tapi emang butuh waktu karena zaman dulu tahun 2008-2009 itu si ininya apa jalanan tolnya yang kayak gini kan belum ada ya. Dan juga dulu tuh memang tiket pesawat juga mungkin masih terjangkau, jadi relatif tuh sangat hemat waktu ya. Jadinya kalau misalnya naik pesawat kayak gitu, zaman dulu tuh tiketnya naik Lion cuma 300-an apa berapa ya, mungkin sahabat kalau yang inget bisa ini ya, bisa komen juga. Jadi tuh lucu banget kalau mengenang dulu, kalau mau ke Semarang harus naik pesawat dan harus pesan tiket segala macam gitu dan harus ke bandara. Kalau sekarang tuh enak banget ya, perjalanan dari Bekasi ke Semarang aja cuma 4,5 sampai 5 jam gitu. Kalau Jakarta mungkin cukup 6 jam aja ya. Cumannya memang kalau menurut mama sih harga tolnya itu masih terlalu kemahalan ya nggak sih sahabat. Dan juga bensinnya sih ya itu udah pasti ya, bahan bakar mau nggak mau kita memang bayar. Tapi menurut mama tolnya habis sampai sekitar 800.000 lebih ya dari Bekasi ke Semarang itu. Menurut mama sih masih kemahalan banget. Jadi tuh perjalanan darat kayak gini tuh worth it kalau kita tuh sekitar bertiga atau berempat kali ya. Kalau kita cuma berdua kayaknya sayang banget. Mendingan kita naik umum aja ya nggak sih sahabat. Setuju nggak? Pukul 13.51, alhamdulillah kita sudah sampai di gerbang tol Kalikangkung nih. Wah, kayaknya sih masih fresh ya kondisi karena tadi baru mulai perjalanannya di 13.30 gitu. Jadi 20 menit kemudian sudah berjalan puluhan kilometer, lumayan juga ya. Bayar tolnya ini ya sahabat lumayan mahal banget nih. Habis diisi 1 juta langsung habis cuman perjalanan PP gitu ya. Jadinya kalau ke Bekasi mungkin ke Jakarta lebih mahal lagi. Wah lumayan sih kalau menurut mama ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa jauh lebih terjangkau lagi ya, karena kita tuh juga kan sayang buat bensin, buat makan segala macam juga. Jadi kadang-kadang kita tuh mau perjalanan keluar kota tuh mikir sekali dua kali ya. Ya gak sih sahabat? Dari tol Kalikangkung ini masih beberapa puluh kilometer lagi, jadi pun kita lanjutkan perjalanan sambil menikmati pemandangan dan juga suasana perjalanan yang lancar ini emang bikin kita perjalanan jadi lebih ringan, lebih happy ya. Kalau
Semarang ini tuh memang kita sekeluarga sangat excited banget karena kita tahu di Semarang tuh tepatnya relatif lebih adem ya, dibandingkan Cikarang maksudnya. Kemudian juga tentu saja makanannya yang kita memang tunggu-tunggu banget, pengen nyobain beragam makanan di Semarang ya. Kemarin yang kita udah intip-intip di kontennya orang itu adalah ada kue leker, kemudian juga ada bakmi dan lumpia basah tentu saja ya, lumpia basah ataupun lumpia yang kering. Kemudian juga kita tuh tadinya pengen banget datang ke The Kamboja ya, tempat makan yang punyanya apa desainer terkenal Anna Avanti, tapi nggak tahu nanti bisa kelakon apa enggak nih ya, karena memang kita cuman 3 hari 2 malam. Jadinya tuh kalau ke Semarang tentu saja yang paling utama dibandingkan tempat wisatanya itu adalah berkunjung ke destinasi kuliner khas ya. Karena memang beberapa makanan khas Semarang itu juga jarang ada di kota yang lain. Contohnya lumpia ya, emang jarang banget di kota yang lain. Kemudian kue leker juga jarang, tapi di Semarang tuh banyak dan memang enak-enak gitu. Jadinya wah bikin kabita lah ya kalau kita dari orang Sunda datang ke Jawa Tengah. Karena kita memang tujuannya itu adalah ke Undip ya, ke Universitas Diponegoro. Jadi nanti kita mau keluarnya itu lewat tol Tembalang gitu. Nah, udah kelihatan nih kota Semarang indah banget ya. Kelihatan berbukit-bukit gitu. Mama juga ngerasa unik banget ya kota ini. Kalau dari jauh itu kota ini kelihatan kayak di India loh, sahabat, kayak di Hyderabad. Karena tuh yang kelihatannya bangunannya banyak banget dan penuh gitu, pohon-pohonnya lebih jarang. Jadi ini kota yang sangat unik ya. Kayaknya kepadatan penduduknya juga lumayan dan mungkin orang-orang itu terkonsentrasi di area-area tertentu. Wah, ini asik banget ya. Dari sini kita ngelihat pemandangannya bisa lebih leluasa lagi nih. Makanya Semarang itu mungkin jadi suatu kota yang sangat berkesan ya buat semua yang kesini. Di sepanjang tol Cipali ini sampai ke Jawa Tengah sini tuh mama merasa agak-agak unik juga ya. Di sini tuh bisnya hampir semuanya di kanan ya sahabat, betul nggak sih? Bahkan kadang-kadang bisnya kecepatannya juga nggak terlalu cepat gitu, tapi dia tetap bertahan di kanan. Mungkin dia juga nggak mau berpapasan ataupun misalnya terhalang oleh truk yang lambat ya. Ya, is okay sih, tapi memang buat kita harus hati-hati dan agak tegang kalau pas di belakang kita ada bus yang kecepatan tinggi ya. Salah satu yang paling ideal di kota Semarang adalah pintu tolnya itu udah keluar sesuai dengan areanya ya. Jadi pintu tolnya itu udah cukup banyak gitu. Kalau misalnya kita mau ke Undip nih, contohnya kita nggak harus keluar di tol tertentu dan kita keliling-keliling kotanya baru sampai ke Tembalang. Nah, enaknya tuh Tembalang juga udah punya pintu tol sendiri ya. Jadinya memang menghemat waktu banget, tapi memang resikonya kita nggak tahu kota Semarangnya secara keseluruhan ya, taunya langsung ke Tembalangnya gitu. Cuman memang ini cukup efisien sih jadinya ya sahabat. Wah, bisa kita lihat nih pemandangan kota yang sangat indah ya, dan kita udah ngebayangin pengen makan makanan yang enak nih di sini meskipun tadi baru aja selesai makan siang ya. Sekarang ini jam menunjukkan 13.59 ya. Jadi kita memang jam 2 nih sampai di sini. Tadi kita mulai perjalanan sekitar 6.30 karena mungkin ada perbaikan dan segala macam, kemudian juga diseling juga dengan sholat Jumat dan istirahatnya cukup lama. Sekarang nyampe di sini sekitar jam 2, mama rasa itu cukup cepat juga ya. Jadi tuh kalau misalnya jam 7 kan memang plus 6 harusnya jam 13-an gitu, tapi karena tadi ada satu dan lain hal, jadi jam 14-an kita baru nyampe sini ya, jam 15-an gitu ya, sudah cocok lah ya jam 14-an ya. Jadi memang ini ideal ya, sesuai dengan prediksi yang di Google Map juga. Menjelang tol keluar di Tembalang ini tuh kita melalui jalan tol yang ada menurun dan juga ada yang mendaki ya. Jadi relatif harus hati-hati, apalagi nanti pas keluar masuk juga kita beresiko seperti itu. Pas berpapasan dengan truk yang besar itu harus hati-hati banget nih sahabat, karena memang ada risiko ya. Misalnya truknya yang kurang tenaganya pas mendaki, ataupun misalnya kalau remnya blong pada saat yang menurun. Jadi memang di sini kita harus ekstra waspada ya. Sementara itu memang tujuan kita udah hampir sampai, tapi juga ada tantangan untuk waspadanya ini ya.
ini kita udah sampai siang hari di sini. Kalau zaman dulu mama ngalamin banget ya, mau ke Semarang itu berangkat dari rumah jam 4 pagi, kemudian naik pesawat jam 6, dan jam 7 sudah sampai Semarang, kemudian sarapan dulu. Kalau zaman sekarang ini udah beda banget kondisinya ya. Kita bisa berangkat kapanpun, asal sabar 5-6 jam kemudian, baru kita sampai ya. Tapi kalau masalah biaya, menurut mama agak sama-sama aja ya. Mungkin lebih hemat kalau kita berbanyakan aja nih naik mobil. Tapi kalau sendirian terlalu mahal banget ya. Lagi pula berisiko juga ngantuk kalau sendirian nih. Jalanannya cukup panjang, sahabat. Sukanya di sini tuh kelihatan tertib semuanya ya. Jadinya kita bisa cukup nyaman. Apalagi nanti di jalan-jalannya itu juga nggak terlalu kelihatan banyak pedagang kaki lima ataupun misalnya kayak pedagang asongan. Mama merasanya seperti itu ya kalau di daerah Semarang ini. Jadi tuh relatif tertib dan juga kita bisa berkunjung dengan nyaman. Sebagai seorang dari luar kota yang baru kesini pun rasanya kita tuh nggak merasa banyak gangguan gitu ya. Dan saatnya sekarang kita masuk atau keluar, sorry keluar ke pintu yang Tembalang ya. Nanti kita akan masuk ke Kecamatan Tembalang ini ya, di mana Undip berada dan mama nanti mau mengantarkan anak mama untuk beraktivitas di sini. Semoga nanti lancar semuanya nih anak ya. Dari jalan tol tadi tuh ternyata nggak terlalu jauh dan kita pun langsung masuk ke jalan dalam kota yang memang cukup ramai juga. Akan tetapi di sini tuh jalanannya relatif tertib ya, meskipun nggak terlalu lebar gitu. Dan bisa kita lihat di sini ada apartemen sekaligus juga hotel ya di sini kelihatannya, serta beberapa pertokoan gitu. Jadi kelihatan banget ciri khasnya kota ataupun daerah yang memang banyak kampusnya ya. Selain Undip tuh di sini juga ada Politeknik Negeri Semarang. Jadi ini kelihatan ya area yang memang untuk kos-kosan gitu. Nah ini ada gedung yang dom ini ya, domnya Undip nih yang baru kayaknya nanti digunakan untuk kegiatan di sini. Dan kita masuk ke area sini, kita mau menginap di Horizon Inn Antawirya nih nanti sahabat. Dan video review di Horizon Inn Antawiryanya mama udah upload, silahkan nanti sahabat bisa menonton ya. Buat sahabat yang mau pengen tahu ke Undip ataupun mau nganterin anaknya juga berkegiatan di Undip ataupun di Polines, ini sangat recommended banget. Atau bahkan di sini tuh hanya untuk kulineran juga worth it banget loh, karena juga makanannya enak-enak ya, apalagi deket kampus tuh harganya murah-murah loh sahabat. Oke, sampai di sini dulu ya videonya Mama Diani Dwina, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tonton terus channel Mama Diani Dwina, subscribe, like, and comment ya, dan silahkan membagikan video ini ke media sosial sahabat semuanya. Bye, sampai jumpa lagi di video yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.